Mams, ketemu lagi di catatan magis. Kali ini aku mau masak yang serba sayuran ya Mams. Ini ada sawi putih, terus ada tomat cincang, ada wortel yang aku iris tipis-tipis ya Mams, terus ada brokoli, ini ada bakso sapi, aku potong jadi dua. Bumbunya aku pakai sederhana aja Mams. Ini ada bawang putih, terus kemiri sama merica. Lalu aku tambahin garam, aku tambahin gula pasir ini, lalu aku halusin ya. Kita mulai masak Mams. Ini pakai sedikit minyak aja Mams, karena ceritanya ini mau sehat, jadi aku nggak mau pakai banyak-banyak minyaknya. Ini bumbu yang tadi udah dihalusin, ditumis sampai baunya wangi, terus digoreng-goreng ya Mams, biar nggak nempel terus gosong. Lalu dimasukin wortelnya. Wortelnya itu masukin pertama kali karena paling lama empuknya, jadi harus ikut ditumis paling awal ya. Tetap digoreng-goreng ya Mam. Oh ya, ini aku mau masak ca ya Mam, bumbu ca ya ini. Ini aku tambahin sedikit air. Air ini membantu proses pengempukan. Masaknya masih tetap pakai wajan sama peralatan sederhana ya Mam. Gak apa-apa, yang penting nanti hasilnya enak. Biar tambah sedap, bisa ditambah bumbu penyedap Royco. Kalau gak suka, boleh diganti dengan yang lainnya. Terus ini aku masukkan bakso sapinya. Soalnya ini tadi aku simpan di freezer, jadi dingin Mam. Kalau dimasukin terakhir nanti nggak terebus sempurna. Menu ini bisa buat diet juga ya Mams, tapi mungkin boleh dikurangi baksonya, jadi cuma sayur-sayurnya aja. Lalu tambahin juga ini apa, brokolinya. Kalau brokoli itu tumisnya nggak perlu lama ya Mams, karena brokoli itu cepat empuk. Terakhir baru masukin sawi putihnya. Ini juga jenis sayuran yang nggak usah terlalu lama ditumis Mams. Ini tinggal dicampur-campur. Oh ya, jangan lupa diicip rasanya ya Mams, biar hasilnya itu pas sesuai selera. Oh, ini ternyata ada yang ketinggalan Mams, tomat irisnya ya. Ngerekamnya ini agak nggak fokus Mams, soalnya nggak pakai tripod, langsung pakai tangan. Kita tunggu sampai empuk ya. Oh ya, ini biar mempercepat pengempukannya, aku tutup pakai tutup panci ya. Tara, masakannya udah jadi Mams. Ini rasanya enak banget Mams, beneran deh. Aku suka banget sama masakan ini. Sampai di sini dulu ya Mam, video resep sayur canya ya. Sampai ketemu lagi di video resep selanjutnya. Kalau ada request atau kritik dan saran bisa tulis di komen. Jangan lupa dukung aku dengan cara subscribe dan like video ini. Tetap semangat beraktivitas. Sampai jumpa lagi. Bye Moms.